Buletin Didik 21 Jun bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pengajian Tinggi KPT melanjutkan permohonan UPU online yang sepatutnya tamat petang ini sehingga jam 5 petang 2 Julai ini. Menerusi satu kenyataan, kementerian itu memaklumkan ia membabitkan kemasukan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Institusi Latihan Kemahiran Awam bagi sesi akademik 2020-2021 dan 2022. Persetujuan itu diputuskan bagi membolehkan pelajar mengemaskini permohonan dan memilih program pengajian di UPU online. Pada masa sama, KPT juga prihatin dengan kekangan masa yang dihadapi oleh pemohon. Berikutan terdapat pelajar yang belum menerima keputusan semakan semula peperiksaan SPM 2020 oleh lembaga peperiksaan. Diharap dengan pelanjutan tempoh itu akan dapat memudahkan urusan permohonan pelajar untuk melanjutkan pengajian masing-masing. Apa pilihan selepas tamat sekolah menengah atau sijil pelajaran Malaysia SPM? Persoalan itu sering menjadi dilema pelajar menentukan hala tuju atau masa depan mereka. Masih ramai tidak dapat memutuskan jurusan apa yang patut diambil. Pemilihan kursus pendidikan selepas SPM adalah penting dalam memastikan masa depan yang cerah. Ia bukan keputusan yang mudah kerana tidak mahu tersalah langkah. Apa yang patut pelajar-pelajar lepasan SPM ni buat adalah dia mesti bertanya kepada diri dia sendiri apa kursus-kursus yang sesuai untuk diri dia. Alright? Di sinilah dia mesti melihat perkara yang pertama adalah kemahuan diri dia tu, apa yang dia nak. Faktor diri ni sangat penting. Kebanyakan pelajar-pelajar, banyak kajian menunjukkan bahawa pelajar yang mengikut kemahuan orang lain, akhir sekali dia rasa tidak puas hati. Maka dia ikut sajalah. Terlibat di dalam kerja yang barangkali dia tidak mahu. Alright? Di sini dia kena tanya diri. Yang pertama kemahuan. Yang keduanya adalah kecenderungan dan minat dia. Kemahuan akan didorong oleh kecenderungan dan minat. Okay? Kemudian yang ketiga barulah melihat kepada potensi. Potensi maksudnya apa dia? Result yang dia ada hari ini. Biar apapun keputusan yang diperoleh dalam SPM, semua pelajar berhak melanjutkan pelajaran. Seharusnya satu-satu institusi pengajian tidak dijadikan ukuran pencapaian seseorang pelajar kerana setiap institusi mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Untuk mereka yang apa itu yang rasa bahawa mereka tak dapat nak pergi kepada ke universiti ke mana-mana, jangan risau sebab ada banyak kolej-kolej komuniti, kolej-kolej dan juga politeknik-politeknik dan juga institusi-institusi pendidikan yang menyediakan peluang-peluang kedua. Yang menyediakan pendidikan. Walaupun kita kata peluang kedua tetapi kualitinya adalah sama. Dan kalau kita lihat banyak pelajar-pelajar yang kurang mencapai pencapaian pada peringkat SPM, kemudian tak dapat masuk kepada apa yang dia nak, universiti dan sebagainya, mereka pergi kepada college dan juga politeknik, akhirnya mereka menjadi seorang yang lebih berjaya berbanding dengan rakan-rakan satu kelas mereka. Sementara itu, bagi yang berminat dan memenuhi kriteria untuk menjadi seorang accountant, UiTM menawarkan kos berkenaan di bawah Fakulti Perakaunan di dua kampus iaitu Shah Alam dan Punca Alam. Fakulti ini menyasar untuk melahirkan 60,000 accountant bertauliah menjelang 2030. Untuk lepasan SPM, terdapat tiga jenis laluan utama untuk kemasukan selepas SPM. Yang pertama adalah laluan daripada SPM ke peringkat diploma. Yang kedua, laluan daripada SPM ke peringkat asasi perakaunan. Dan laluan ketiga adalah laluan daripada SPM ke peringkat matrikulasi. Jadi, untuk laluan yang pertama, selepas SPM, pelajar boleh memohon ke program diploma perakaunan ataupun program diploma sistem maklumat perakaunan. Bagi mereka yang berminat untuk menamatkan program diploma, mereka sebenarnya boleh terus menyambung ke peringkat sarjana muda atau terus menyambung ke peringkat program profesional seperti ACCA dan sebagainya. Bagi lepasan SPM yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat asasi perakaunan, pelajar akan menjalani tempoh pengajian selama setahun dan seterusnya menyambung ke peringkat ACCA.
Keputusan membabitkan kaedah penggunaan vaksin Pfizer untuk golongan remaja berusia 12 tahun dan ke atas akan diputuskan minggu ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, kaedah yang bersesuaian akan ditetapkan selepas mengambil kira syur daripada pakar. Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin pada minggu ini yang dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan saya akan putuskan kaedah penggunaan vaksin Pfizer untuk golongan remaja dan bila kita boleh mulakan pemberian kepada golongan remaja berdasarkan kepada nasihat dan syur yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Expert Working Group kita. Mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah minggu lalu meluluskan penggunaan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech kepada golongan berusia 12 tahun ke atas. Selain itu, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF menerima 98,166 permohonan ibu hamil untuk vaksinasi dengan 3,000 janji temu di Kuala Lumpur dan 224 di Perlis telah diberikan. Janji temu dikeluarkan secara berperingkat mengikut jangkaan tarikh bersalin. Dalam perkembangan berkaitan, Khairi turut memaklumkan bahawa permohonan mendapatkan vaksin membabitkan pelajar yang akan melanjutkan pengajian di luar negara turut diluluskan. Setakat ini, CITF telah meluluskan sebanyak 5,621 permohonan untuk pelajar-pelajar yang ingin menyambung pengajian ke luar negara dalam masa terdekat dan perlu mendapatkan vaksin mereka segera bagi tujuan tersebut. Menurut Khairi, bagi pelajar-pelajar yang belum mendapatkan janji temu, mereka boleh membuat permohonan ke pautan tertera. Beliau turut menjelaskan permohonan itu perlu dibuat bagi pelajar-pelajar terbabit mendapatkan vaksin sebelum melanjutkan pengajian di luar negara. Selepas beberapa lokasi vaksinasi berskala besar dibuka, hari ini Stadium Bukit Jalil beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin PPV yang dilakukan secara mega. Stadium yang mendapat julukan Rumah Harimau Malaya itu dipilih bagi membolehkan lebih ramai rakyat khususnya di sekitar Lembah Kelang divaksin. Jawatankuasa khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 atau JKJAV dalam hantaran di Facebook menyiarkan rakaman video bagi memberi pendedahan kepada orang ramai untuk memahami proses vaksinasi di PPV berkenaan. Panduan ditunjukkan bermula dari pintu masuk mengikut nombor stesen, diikuti laluan ke kaunter pendaftaran, ruang menunggu dan laluan ke kemah pendaftaran. Proses seterusnya turut ditunjukkan bermula pendaftaran, konsultasi, penilaian risiko dan bilik vaksinasi. Peringatan diberikan selepas suntikan. Penerima akan dipantau selama 30 minit, seterusnya menerima kad vaksinasi dan janji temu dos kedua. Seperti di lokasi lain, ruangan bergambar turut disediakan. Kembali di Buletin Didik. Tidak ramai yang mampu melakukan perkara sehebat pasangan suami isteri ini. Selepas suami keluar berniaga aiskrim, isterinya yang membantu keluarga menjaga dusun membawa bersama ketiga-tiga anak mereka ke lokasi yang jauh di kawasan bukit itu. Pengorbanan sedemikian dilakukan kerana tidak mahu anaknya keciciran dalam pelajaran jika ditinggalkan di rumah sendirian. Dusun mereka terletak di puncak Bukit Teluk Lalang dekat Sungai Batu Pahat di Kangar Perlis. Jarak dari bawah untuk sampai ke lokasi dusunnya sekitar 3 km. Begini rutin Hanafizah Hasnan, 30 tahun. Setiap hari sejak diberi cuti tanpa gaji sebagai pembantu koperasi akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu. Walaupun sibuk dengan kerja-kerja di dusun, dia tidak begitu bimbang kerana anak sulungnya mampu membantunya memantau pembelajaran dua adiknya. Okey. Lepas tu mak ajak dah. Ha, mak ajak dah. Lepas tu Adam pula ajak adik-adik. Adam ajak apa kat adik-adik? Soalan apa? Matematik, BM. Apa yang Adam tahulah. Ha. Sikap Adam wajar dipuji apabila dia juga dengan tunang menolong ibu dan ayahnya menjual petai dan aiskrim di kawasan kampung. Duit yang dikumpul hasil jualan digunakan untuk membeli telefon bagi memudahkannya melakukan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Bersyukurlah kan sebab ada saya dengan suami pun duk kaduk bekerja apa semua. Kiranya
ada anak yang sulung tu, kira membantulah untuk jaga adik-adik dia, ajak-ajak sekolah adik-adik dia. Kira dia bolehlah berdikari kan. Alhamdulillah lah. Meskipun hidup serba kekurangan, anak-anak ini mampu mengerti dan menjalani kehidupan dalam norma baharu. Sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP atau nama asalnya Balai Pustaka, badan itu menzahirkan komitmen untuk terus mengambil tanggungjawab mengangkat martabat bahasa Melayu. Selari dengan tema askaran dan hidup sepanjang zaman, pelbagai perubahan dilakukan DBP sejak lebih 6 dekad lalu bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dapat dipelajari setiap individu di setiap pelosok dunia. Menurut Ketua Pengarah DBP, Dato' Abang Salihuddin Abang Syukran, objektif penubuhan DBP adalah atas desakan bagi membangunkan bahasa ibunda itu selepas negara mencapai kemerdekaan. Kalau kita lihat sejarah pembentukan Dewan Bahasa dan Pustaka ini sebenarnya merupakan desakan daripada rakyat ya, melalui Kongres Bahasa dan Persuratan yang diadakan beberapa kali di Singapura dan juga di Johor. Dan dalam kongres yang ketiga itu diputuskan bahawa kerajaan Malaysia patut menubuhkan sebuah badan bagi memastikan pembangunan dan juga pengembangan bahasa kita berjalan dengan baik apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. DBP ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Selepas pelbagai usaha dilaksanakan, badan itu dinaik taraf pada 1959 menjadi badan berkanun melalui Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Kalau kita lihat dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan disebut dengan jelas pada perkara 152 Perlembagaan Persekutuan kita. Jadi bermula di situlah Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranannya, terutama sekali dalam usaha untuk memandaikan bangsa Malaysia dengan menggunakan bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu. Peranan serta perkembangan DBP sebagai badan berkanun dapat dilihat apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantara setiap rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. DBP yang kini mempunyai menara sendiri di Jalan Dewan Bahasa Kuala Lumpur terus mengerat langkah dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Selari dengan teknologi terkini, DBP menerokai pelbagai platform termasuk media sosial. Langkah itu sebagai usaha menarik minat bukan sahaja golongan muda, malah setiap individu di seluruh dunia yang ingin mempelajari bahasa Melayu. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSAH akan sentiasa menyokong usaha dan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memelihara tasik cini termasuk memperluaskan hutan simpan cini kepada 6,000 hingga 7,000 hektar. Menterinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, ia bagi memastikan kelestarian kawasan tapak rizab biosfera yang diiktiraf Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO itu terus terpelihara. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata, antara komitmen Kerajaan Negeri Pahang ialah mempergiatkan pemuliharaan kawasan tasik cini, melaksanakan aktiviti penguatkuasaan secara bersepadu, menghentikan aktiviti melombong di kawasan tasik cini serta mempertahankan status tapak biosfera UNESCO berkenaan. Ujarnya, dasar dan hala tuju telah ditetapkan dalam memastikan pengurusan dan pembangunan sumber asli dilaksanakan secara bertanggungjawab dan mampan. Selaras dengan fungsi kawal selia ini, KETSAH tidak akan mengeluarkan sebarang kelulusan untuk aktiviti penlombongan di kawasan pemeliharaan seperti hutan simpanan kekal, kawasan rizab perlindungan serta kawasan yang diwartakan secara khusus seperti tadahan air atau kawasan sensitif alam sekitar. Jabatan Mineral dan Geosains juga katanya tidak akan mengeluarkan sebarang surat kelulusan skim pengendalian melombong bagi permohonan dalam kawasan berkenaan. Justru beliau berharap dengan adanya inisiatif daripada Kerajaan Negeri Pahang, pengiktirafan tasik cini sebagai tapak rizab biosfera sejak 2009 dapat dipertahankan. Ini kerana pengurusan tasik cini menjadi kayu pengukur kepada pengurusan semua khazanah alam semula jadi negara.
bunga kembang berbalik kuncup. Maksudnya, orang yang pada mulanya menurut kata, kemudian berlaku ingkar pula. Selebriti Hollywood Angelina Jolie yang juga Duta Khas Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR meluangkan masa melawat kem pelarian di Burkina Faso. Lawatan itu sempena Hari Pelarian Sedunia semalam. Kem yang terletak di Gedubu itu menempatkan ribuan rakyat Mali yang meninggalkan pergolakan dan keganasan di wilayah berkenaan. Today, one in 95 people are forcibly displaced. 1% of humanity, and the numbers are rising. We have to wake up to the track we are on globally, with so many conflicts raging and the very real possibility that climate change will force tens, if not hundreds of millions of people to have to leave their homes in the future, with no possibility of return. So it is not that we are at a breaking point, we are broken. Pelakon dan pengarah itu juga menegaskan semua pihak perlu mencari penyelesaian untuk membolehkan pelarian mendapat hak pulang ke negara mereka atau menghulus sumbangan serta bantuan kepada negara penerima seperti Burkina Faso. Untuk rekod, lebih 1.2 juta orang dipaksa menjadi pelarian sejak 2019. Dana UNHCR untuk pelarian di Burkina Faso kekal rendah dengan hanya 22% keperluan dipenuhi. Google telah membuka kedai pertamanya terletak di New York, Amerika Syarikat. Di situ pengguna boleh mencuba dan membeli produk serta perkhidmatan Google selain mendapatkan bantuan atau sokongan untuk masalah berkaitan peralatan atau perisian. Kedai ini terletak di kawasan kejiranan Chelsea yang juga menempatkan pejabat wilayah Google dengan 11,000 orang pekerja. Menurut naib presidennya Jason Rosenthal, selain membuat pembelian secara terus di kedai, pengguna juga boleh berbuat demikian secara dalam talian dan mengambil barangan di kedai. Langkah ini dilaksanakan ketika Google meningkatkan daya saingnya di pasaran dengan gergasi teknologi lain antaranya Apple. Syarikat penerbangan Jepun Skymark melancarkan pesawat khas baru bertemakan Pokemon. Pesawat jenis Boeing 737-800 itu menampilkan lukisan karakter animasi kegemaran ramai di badan pesawat selain dihiasi warna-warna terang yang sinonim dengan watak berkenaan. Pada majlis pelancarannya di lapangan terbang Haneda, Tokyo hari ini, penonton turut dihiburkan dengan tarian maskot Pikachu. Majlis dihadiri Presiden Pokemon Company Sunikazu Ishihara dan Presiden Skymark Hayao Hora. Menurut Hora, pihaknya menyediakan 10 Pikachu Jet, kebanyakannya membabitkan laluan Tokyo dan Okinawa dengan setiap satu turut dilengkapi belon berwarna-warni. Penerbangan pertama hari ini membabitkan laluan Haneda ke Naha. Penumpang juga boleh memberi barangan cenderahati selain menikmati nilai tambah seperti hiasan dalaman, tiket dan tag bagasi khas Pokemon yang disediakan bersama penerbangan. Melihat riak air, saya sudah tahu pendayungmu. Maksudnya, orang yang arif dengan segera dapat mengetahui maksud yang tercantum dalam perbuatan seseorang itu. Masih di Buletin Didik, terus kita ke perkembangan sukan. Pemandu Red Bull Racing Honda Max Verstappen berjaya melebarkan kedudukan pendahulu kejuaraan F1 selepas cemerlang mengungguli Grand Prix Perancis di Lita Paul Ricard. Lebih menarik, Verstappen memenangi perlumbaan itu selepas mengatasi pencabar terdekat Lewis Hamilton ketika saingan berbaki satu pusingan.
Ini kali ketiga berturut-turut Verstappen bangkit daripada ketinggalan selepas berdepan situasi sama ketika memenangi GP Monaco dan GP Azerbaijan 23 Mei dan 6 Jun lalu. Walaupun dipintas Hamilton di awal perlumbaan, Verstappen jelas memanfaatkan sepenuhnya penggunaan sistem DRS dan berjaya memintas juara dunia 7 kali itu ketika saingan berbaki satu pusingan. Peluang itu digunakan sebaik mungkin untuk mengatasi Mercedes buat kali pertama di Litar Paul Ricard. Hamilton terpaksa akur di tempat kedua, manakala Sergio Perez ketiga. Kemenangan itu juga membolehkan Verstappen berkelebihan 12 mata berbanding Hamilton di tangga kedua keseluruhan, menuju dua perlumbaan yang menjadi tuan rumah buat pasukan Red Bull di GP Austria 27 Jun dan 4 Julai nanti. Sementara itu, Marc Marquez kembali bergelar juara apabila memenangi MotoGP Jerman dalam keadaan trek basah di Sachsenring. Juara dunia 6 kali yang kembali bersaing tahun ini selepas 18 bulan bergelut dengan kecederaan tangan kanan, nyata cemerlang apabila memintas satu demi satu pelumba hadapan untuk menjuarai perlumbaan. Tempat kedua dimenangi pelumba meningkat naik dari Portugal, Miguel Oliveira, manakala tempat ketiga milik Fabio Quartararo. Bagaimanapun, Quartararo masih mendahului 22 mata dalam senarai keseluruhan pelumba. Aksi polis India yang berhimpun melakukan senaman yoga di kawasan pegunungan bersalji Himalaya sempena Hari Yoga Antarabangsa mengakhiri buletin didik. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri, salam hormat, salam ceria dan assalamualaikum.